roma tibu bege hatana jakon burju narodo Jesus pangoluho asal porseaho macai las rohata imuse molo ia sian dosape sai roma kita tu surgoi horas marihita amang enang saluhutna nuaing masuk mahita tu parminggota adorang sota puka parminggota jumulo mahita martang yang nahuhum di bagasar rohat tapi martang yang mahita amin. Maret de mahita sian buku ede nomor 18 ayat sada 22. Yesus Kristus, dohot guar ni todi parbadia, natumopa langit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehova, aibana do mangenet patu sian jorgong, saidopak kon maahu, jala asi roham diahu, ai pujung jalan arangol doahu, hodo ale Jehova, dihalunguton rohaku, ale di bataku, marhaposan tu hodo ahu, sayunang paila ahu. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale yang manami nari banua gijang. Para si rohana sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anak munasa sadai. Lehon hodo di mana humokop hami mamorsan dosa nami sahat tuhau na pinarsilangi. Sai patugu marohanami asa unang ganggu rohanami maka porsiai hasesani dosa nami. Asa unang madili hami alani dosa nami. Alai asa positutu rohanami di asini roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak kaholongan ni roham. Amen. Marete hita sian buku Edeta nomor 210 Holan ayat sada. Terima kasih.
angihon hamuma patik ni ribata dipatik paupatton. Ingot hamuma na pabadiahon ari minggui, dinaunomari maulahamu nasa silonmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba ribatamdoi, dang jadi humangula anggo dinasadarii, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe, namangibati hutam, ay dinaunomari do ditopparibata, langit duhut tanu duhut laut duhut nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papi tuhoni, di bahini do ubahin na di pasu-pasu di bata Jehova ari paradianan nai, jala di parbadiai. Rap mangidugugu mahita tu adopan di bata, laho mangulahon patikna. Ali Tuhan di bata, sai pagugui mahami, mangulahon hobar tu patikmi. Amin. Maredehita sian buku Ede nomor 167 ayat sada. Adopan di debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na sohatu dosan jala ama para siroha, dang lomoroham nidaha matian di pardosa, mulak manian perjahati tumadik kondalana asa mangulu ibana. Ido dipangiduruham, alani i ubahen dipangiduruhami, saya sudati ma toru-torum asa unang mangunai betuhami, saya sesa sudah dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asin ni roham. Saya pargugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringut Tuhan sesan ni dosata. Songonodo hata ni Jahoba, unang homa biar, ayahu do siluluhon ho, nungapola hujo guarmu, ahu napunaho, hasangapon ma di dibata narigijang. Amin. Maredehita sian buku Ede nomor 210 sada ayat sada. Surat Timotius bidu 22 memukas yang ayat 37 sahat rodio 40. Jadi didok Yesus ma si haholongam mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham.
Ido patik raja jala parjulu. Alai dos do argani napa dua honon. Siha holongamu dorongami dos sondirim. Patik na dua odo makakam nasapatik dohot hatani panurirang. Ima sahatna. Martua ma akan na tumangihon hatani ribata jala naupiopsa. Amin. Maredihita sian buku ede nomor 723 ayat sada. Hapor seo tai songon nahi na tidak kon nidongata sahapor seo di sadok portivion trap mahita madok au por sea di debata jehova ido ama parbugu na sohap dosan na tu palangit dohot tanu au por sea di Jesus Kristus anak di debata jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na begabian siapun di parbadia andorang sohap buhan Ido tuhata na tumau na bernit di panghumani silatus nama tetap pajal doi bana di hau pinar silang na tuak tu banua torudung di tanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahulul tu siamun di bata jahuba amanai parguhu na suhatu dusan di simai bana pai mamulak sugut tu tanohon manghuhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia Jala adung sada huria nabadia, huria atau paniala Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangurus sugut daging halak naumate, dohot dihanguluan nasura suda. Amin. Diting di huriata di Minggu Okuli, tanggal 7 Maret 2021, dohot topik, Maka holongi debata. Tim gugus tugas COVID-19 untuk kenyamanan dan kebaikan kita bersama saat beribadah, marilah kita mematuhi setiap arahan dari tim gugus tugas COVID-19 untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh di atas 37,8 derajat Celcius tidak diperkenankan ikut beribadah di gereja. Permingguan dijabu via video streaming YouTube. Dipangido huriata dipangido huriata do tusude ruas. Napa tupahon permingguan dijabu dipasaha ma pilihanna tuhuria. Manang ditransfer tu rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau nomor rekening 1342001314. Pertanyaan wek. Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 di Patupa Huriata do pertanyaan wek via Zoom meeting masuk pukul 20 WIB. Penambahan jadwal ibadah manang permingguan. Mulai Minggu tanggal 21 Maret 2021 di Patupa Huriata do ima ibadah malam masuk pukul 10 sia WIB. Bagi sada jam 6.30, bagi 2 jam 8, siang 10.30, sore pukul 10.00, malam
pukul 10 siang WIB. Parjamita tamu. Di minggu sada rion namar jamita. Di pagi sada, pagi dua, siang doho core, ima amang pendeta toho sinaga STH. Naro sian kantor pusat HKBP Tarutung. Padidion nabadia. Di hari minggu tanggal 14 Maret 2020 sada, di patu pahuriat taro padidion nabadia. Alani tuak kana toras, nanaeng mabuani anak korna terdidi, boi ma mendaftar tuhuria, marhite situa wek nabi. Tender pengelolaan kantin gereja. Hari Sabtu tanggal 10 Maret 2020 sada, ima batas waktu, pasahaton polmurir penawaran tender pengelolaan kantin gereja. Tuak karuas nanaeng madohoti tenderi, dipangido ma formulir lelang tu par tahun di konsistori. Amplop penawaran lelang dipasahat ma tu sekretaris Surya. Catatan siaran hak dan kewajiban serta draft penawaran tender akan di-share melalui WA grup masing-masing week atau bisa dibaca di mading depan pintu gereja. Ruas Nataba. Mamuka minggu sadarion gabi ruas nihuriatama. Inang nyonya situape hasibuan Suparni. Nasida pida sian huriha KBP selap pajang resort Pekanbaru. Nuaeng nasida maringanan di perum. Nuansa kria pelamboyan blok B nomor sada week tolu. Keluarga niamang Jonri Rourut manurung Desmaida Boru hasibuan. Nasida pida sian huriah KBP selap pajang resort Pekanbaru. Nuaeng nasida maringanan di perum nuansa kria pelamboyan blok G nomor 1 week tolu. Parhalado doho ruas ni KBP Raja Wali pasahaton selamat ulang tahun. Tu namar ulang tahun mulai tanggal 7 Maret saat tu tanggal 10 Maret 2020 sada. Songonima titing di huriata tabasada ruhata martangiang mahita. Marsangap marmulia ma guarmu nabadiai yali dipata Jehova amanami. Marhite parmingguon nahu patu pahami di bagasan tikion. Ima marhite video streaming na di patu pahuriam marhite YouTube. Pos dorohanami Tuhan marhite teknologi nadong di portibion. Upaki kami lau memuji pasangapo guarmu nabadiai. Alani positutu dorohanami. Diakaruas ninguriam nama dohoti permingguon sadarion melalui rekamanon postorohanami Tuhan homa nama sumasu nasida homa dongani nasida homa ngaramoti nasida manang nahape Tuhan nasai hu bergumulok kami nasai puhalungutok kami di portibio tuadupa munabadie postorohanami pasahatomu mai tuhami ganu mersada-sada di bagasat dame do lasni roha nasyakoi atto ngasi maroha mali di bata Jehova manami posto roha nami nang ditikingi huriam nak takat cubege ham ima di minggu o kulion koma dotong nama masu-masu saluhut akka rencana ni huriam do program ni huriam nanang ulahon nami di bagasan nasa mingguan asabui mardala di bagasat dame do lasni roha nasyakoi jala makorhon nasangapon nang diguarmu na badiai. Pargugoy sa luhu na perhalado ni huriamon. Lao patupahu sude programi. Asanggiya Tuhan boy hami marlas ni roha memuji pasangapoko. Marhite program ni huriam HKBP Raja Walio. Naksongoni Tuhan di ruas ni huriam. Na marulang tahun ho masu-masu. Ho mangaleo gejang yumur. Doho madongani nasida. Terlumuhi matutu di ruas ni huriam. Na saya pas satu pilihan na doho tamulia teon na toho. Marhite HKBP Raja Walion. Asima roham. Homana masu-masu nasida madongani nasida. Aria doho borongin. Asawoi hami tutu terus tuhar memuji pasang apok warmu nabadiai.
tuakari nabang ihut. Asima rohama lidi bata jahuba manami, naksongoni Tuhan ruas nihuriam, nalam mertabba kosto rohanami. Homa nama sumasu nasida, homa dongani nasida, asang giat gabi ruas nabur jui di huriamon, nagabi simak gabiari tuadupamu nabadiai. Kosto rohanami Tuhan, stokin naibe, bigun nami mahatam pasahaton ni naposom, asi roham. Parbisuhi jala persalai naposomi makatauk katami. Asa terangulu kami di ngulu nami si ganu pari. Makorodami do lasti rohani kami. Tahu asa ngapun nang diwar muda badiai. Atok pos rohani kami tu akulam mengasah guna anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya sama dosa nami. To dimima madongani kami. Amin. Maredehita Sian Bukede nomor 205 ayat 1. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan Yesus, para jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dari segala dosa pelanggaran kami. Kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya urapi kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini menjadi benih yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau pada hari ini, karena kami akan mendengarkan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka yang menjadi nas khotbah buat kita pada minggu hari ini, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 11. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 11, saya bacakan untuk kita semuanya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di dalam keteraturan adalah hidup yang sangat menyenangkan, hidup yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Tetapi kita bisa bayangkan bagaimana jadinya jika hidup ini tidak memiliki aturan, tentu akan terjadi pertikaian, kerusuhan, dan ketidakadilan. Sebab kita bisa lihat di kehidupan ini, di zaman sekarang ini, meskipun hidup ini memiliki aturan, tetapi terkadang masih ada saja orang yang susah diatur hidupnya. Oleh sebab itu, aturan di dalam sebuah kehidupan keluarga, lingkungan sangat dibutuhkan agar hidup ini tidak kacau balau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, dalam nas ini juga Allah memberikan aturan atau hukum Taurat bagi umat Israel agar hubungan umat dengan Allah terjalin dengan baik seturut dengan kehendak Allah. Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa di tanah Kanaan supaya bangsa itu dapat berjalan di dalam kebenaran dan ketetapan Allah. Hukum Taurat diberikan bukan untuk memberikan kehidupan, tetapi untuk menuntun kehidupan agar umat Israel mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah dan hidup bersama sebagai umat Allah. Dengan hidup peribadahan yang teratur, maka akan menumbuhkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Oleh karena itu, dengan pemberian hukum Taurat ini, Tuhan menginginkan agar umat Israel tidak lagi meninggalkan Allah dan menyembah ilah lain, melainkan supaya bangsa Israel semakin belajar untuk memahami kehendaknya dan mengasihinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 20 ini sangat jelas dituliskan isi dari hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Dan hukum Taurat yang pertama sampai 10 dibagi atas dua bagian besar. Yaitu hukum Taurat pertama sampai ke-4 adalah hubungan kasih antara Allah dengan manusia. Dan hukum Taurat yang kelima sampai ke-10 adalah hubungan kasih antar sesama manusia. Dan perikop nas khotbah kita pada minggu hari ini yaitu tentang hukum Taurat yang pertama dan yang sampai ke-4. Hukum Taurat yang pertama sampai ke-4. Ada beberapa hal, Amang Inang, yang kita pelajari dan pahami bersama melalui firman Tuhan saat ini. Yaitu yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Ini adalah kalimat inti dalam ayat 1 sampai ayat 2. Bahwa pada saat itu Allah berfirman, Allah menyaksikan kepada seluruh umatnya bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan yang bebas dan tidak terikat oleh apapun. Ia adalah kekekalan, bahkan sumber dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dia adalah Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dia adalah Tuhan yang sudah dan telah melakukan kebaikan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Karena dengan caranya Allah membawa bangsa itu keluar dari perbudakan menuju kemerdekaan yang mulia. Dengan kekuatan tangannya, ia juga mengubah keterikatan di dalam kekuasaan Mesir menjadi sebuah kemenangan yang sangat indah bagi bangsa Israel. Karena itu umat Israel tidak boleh menggantikan
posisi Allah dengan apapun juga yang ada pada mereka. Yang kedua adalah, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Artinya, jangan memuja berhala, tetapi cintailah hanya Tuhan saja, taruhlah hatimu dan harapanmu hanya kepada Tuhan saja. Berbaktilah dan cintailah Allah lebih dari segala sesuatu. Jika kita lihat di zaman sekarang ini, banyak orang yang hanya memuja hartanya, kekayaannya, hobinya, kepintarannya, jabatannya, dan lain sebagainya. Manusia harus memuji dan mengabdi hanya kepada Allah saja. Mengabdi kepada Allah berarti membalas kasih Allah yang menganugerahi hidup ini dengan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan tindakan kita kepadanya. Yang ketiga, Amang Inang, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Hal ini mengingatkan kita supaya memberi penghormatan kepada nama Tuhan. Menyebut nama Tuhan di kala berdoa. Menyebut nama Tuhan di saat kesesakan dan kesusahan. Dan kita dilarang bersumpah palsu dengan memakai nama Tuhan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Bersumpah, berbohong, dan menipu. Yang keempat, Amang Inang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya bahwa kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar, memahami, dan mempelajarinya dengan sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini, Amang Inang, ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada kita sebagai umat yang dikasihi Allah dan mengasihi Dia di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah, Allah tidak menginginkan umatnya menganut politeisme. Allah tidak menginginkan kita menggantikan posisinya untuk disembah sehingga kita bergantung kepada jabatan, karir, kekayaan, kekuasaan, dan benda-benda lain yang hanya bersifat sementara. Yang kedua, Allah menginginkan kita hidup di dalam keseimbangan dan bisa mengatur waktu bijak agar kita bisa mengasihi Sang Pencipta dengan segenap hati dan jiwa kita. Yang ketiga, hukum Taurat bukanlah jalan keselamatan bagi orang percaya, namun untuk menunjukkan dan menandakan dosa. Suatu benda akan nampak hitam jika diletakkan di depan latar belakang yang putih dan terang. Demikian juga dosa akan segera nampak dan dapat dikenal jika diterangi oleh hukum Taurat. Oleh karena itu, Amang Inang, hukum Taurat memiliki tujuan sebagai cerminan menunjukkan kepada kita akan dosa-dosa kita. Sehingga kita butuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang telah memberi dirinya sebagai pendamai bagi orang-orang dan bagi dosa-dosa kita. Cuma yang menjadi pertanyaan, Amang Inang, sudahkah kita mengasihi Yesus dengan sepenuh hati dan segenap jiwa yang telah menyelamatkan kita? Karena mengasihi Allah adalah pondasi utama kehidupan umat Tuhan. Tanpa ada kesungguhan untuk mengasihi Allah, maka tidak mungkin kita dapat menaati hukum Tuhan yang lainnya. Kita tidak akan dapat mengasihi sesama kita jika kita tidak mengasihi Allah.
dan tidak akan mungkin kita menjalankan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan jika kita tidak mengasihi Tuhan yang menetapkan aturan untuk kita lakukan. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan dalam kehidupan kita, bahwa mengasihi Allah harus dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Karena itulah hukum yang terutama. Oleh karena itu, Amang Inang, kasih itulah yang menguasai seluruh hidup orang beriman. Oleh karena itu, melalui nas ini dan melalui minggu kita hari ini, yaitu Minggu Okuli, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan, mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati dan menghidupi kasih Allah kepada kita melalui penderitaan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Oleh sebab itu, mengasihi Tuhan Allah berarti menyerahkan hidup kita seluruhnya hanya kepadanya serta mengandalkan Dia di seluruh gerak hidup kita, pelayanan kita, dan kebersamaan kita dengan sesama sehingga semuanya menjadi pujian, persembahan yang kudus kepada Tuhan Allah yang telah mengasihi kita. Oleh karena itu, kasihilah Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya ajarilah kami Tuhan agar mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan hukum Taurat atau aturan melalui Musa ke tengah-tengah bangsa Israel. Kiranya Tuhan ajari juga kami agar mampu melakukan aturan dan hukum Taurat yang telah Engkau tetapkan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Agar seluruh kehidupan kami ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan melalui segala perbuatan kami, nama Tuhan juga semakin dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa agar Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, HKBP Raja Wali, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan rezeki yang baik di tengah keluarga mereka masing-masing. Agar melalui semuanya itu Tuhan mereka boleh bersuka cita untuk menjalani hari kehidupan mereka. Terlebih Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Jikalau ada di antara jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat, kiranya Engkaulah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan jikalau pada saat ini dalam keadaan kesusahan karena perkembangan ekonomi di tengah-tengah keluarga mereka, kiranya Engkaulah Tuhan yang menunjukkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka. Agar melalui semuanya itu Tuhan mereka boleh bersuka cita kembali untuk melakukan segala aktivitas mereka. Dan bagi para jemaat-Mu yang telah menerima pekerjaan, kiranya Engkaulah Tuhan yang memberikan kesehatan, kemampuan, dan sukacita, dan kerendahan hati, terlebih rasa takut akan Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan mereka. Agar melalui semuanya itu Tuhan mereka boleh mencukupi segala kebutuhan mereka. Dan melalui pekerjaan tangan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan di atas segalanya itu Tuhan, kami adalah orang yang berdosa, kiranya kasihanilah kami. Ampunilah kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan karunia yang akan Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 470 sada ayat sada.
Tapasahatma peliaton tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami nadibano agijang, hodo haroruan nisaluhut silehon-lehon nadenggan, dohot nasauli basa namauliutus. Hupasahat hami mas yan nanilehon mitu hami pelian nami tuho, saya jalo may gabi uap na khusus di colong. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasia kami pelianon. Patibulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam utada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nadibano agijang, sai pinarbadi amakuarmu, sai roma haraconmu, sai saut malomo niruham dibano tongon songon nadibano agijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, disodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala dipasar honma damena tutoditabe. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madihita, debatama nama masu-masu.